Assalamualaikum sobat YouTube, ketemu lagi dengan kami di channel Alim Bangunan. Di video kali ini kami akan berbagi informasi dan tip cara yang benar pada saat melakukan pengecatan tembok sobat ya. Jadi ini adalah pengecatan untuk dinding baru sobat ya. Untuk sobat YouTube yang baru gabung dan belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu supaya sobat YouTube bisa mengetahui tentang video-video terbaru dari kami. Nah, untuk pengecatan tembok baru di sini ada beberapa hal dan tahapan-tahapan yang harus diperhatikan sobat ya. Yang pertama di sini yang harus benar-benar diperhatikan adalah dinding acian atau dinding tembok ini harus sudah benar-benar kering sempurna atau sudah tidak mengeluarkan keringat lagi sobat ya. Paling tidak untuk usia acian ini sudah berumur 3 minggu sampai 4 mingguan itu sebelum dilakukan pengecatan sobat ya. Jadi dipastikan tembok atau acian ini sudah benar-benar kering sempurna, karena jika acian pada tembok ini belum kering sempurna atau masih mengeluarkan keringat dan sudah dilakukan pengecatan, nanti pasti akan timbul warna belang-belang atau warna lembab pada cat tersebut sobat ya. Karena tembok ini masih mengeluarkan keringat jika sudah dilakukan pengecatan, otomatis keringat tersebut akan tertahan di dalam catnya sobat ya. Otomatis nanti akan muncul lagi warna lembabnya karena keringat tersebut. Nah, ini adalah matek atau dembul atau plamir yang digunakan untuk plamir tembok sobat ya. Ini plamir yang sudah jadi, sudah ready sobat ya, tinggal pakai saja. Di sini ada petunjuk cara penggunaannya. Plamir ini bisa langsung digunakan tanpa dicampur apapun sobat ya. Jadi langsung kita gunakan saja. Ini beberapa titik yang sudah diplamir. Di sini tidak usah diplamir semua sobat ya. Kita pilih saja di area-area pinggiran, di area sambungan-sambungan yang kira-kira kurang rata. Karena biasanya untuk acian atau finishing tembok pasti ada sambungan-sambungan acian untuk finishingnya sobat ya. Jadi harus perlu diplamir atau didembul di beberapa sambungan tersebut supaya nanti setelah selesai dilakukan pengecatan tembok akan rata sobat ya, dan hasilnya akan lebih rapi. Setelah semua dinding atau beberapa area ini sudah diplamir, kita diamkan dulu sampai kering sobat ya. Setelah kering nanti baru kita akan amplas halus semua, kita amplas sampai rata. Ini amplas yang akan kami gunakan sobat ya, dengan ukuran 150. Ini sedang untuk mengamplas plamir atau mengamplas tembok acian sobat ya. Dan ini adalah cat dasar, ini produk dari Cendana. Ini sealer anti alkali sobat ya. Ini cat dasar yang akan kami gunakan melapis tembok acian ini sebelum dilakukan pengecatan. Untuk sealer ini bisa digunakan pada tembok baru atau juga bisa digunakan untuk tembok yang lama yang akan dilakukan pengecatan ulang sobat ya. Di sini petunjuknya, di sini bisa disimak sobat ya untuk cara penggunaannya. Nah, kenapa menggunakan cat dasar atau sealer ini sobat ya, supaya
nanti pada saat pengecatan lebih cepat rapi sebetulnya, karena pori-pori pada tembok akan tertutup saat dilakukan cat dasar atau sealer ini, supaya nanti tidak muncul warna lembab atau belang-belang sobatnya. Ini proses yang dilakukan pada saat sealer sobatnya, atau melakukan cat dasar. Jadi setelah dinding atau tembok ini sudah diamplas semua, atau tembok sudah dipelamir dan sudah diamplas, kita lakukan terlebih dahulu lapisan cat dasar sobatnya. Pastikan semua dempulan-dempulan sudah diamplas terlebih dahulu sobatnya, karena jika belum diamplas, sudah dilakukan cat dasar atau sudah kena sealer anti alkali ini, nanti akan susah saat mengamplasnya sobatnya. Jadi pastikan pelamiran-pelamiran atau dempulan pada dinding ini sudah diamplas semua. Dan cat dasar ini kita diamkan dulu sampai kering, baru nanti akan kita lakukan pengecatan tembok ini sobatnya. Nah, ini proses pengecatan sudah dimulai sobatnya, karena lapisan cat dasarnya sudah kering. Kita langsung lakukan proses pengecatan untuk lapisan yang pertama. Untuk proses pengecatan lapisan pada dinding baru biasanya sekitar 3 kali lapis sobat ya, supaya nanti hasilnya bisa rapi dan warna catnya lebih rata sobat ya. Karena biasanya jika 2 kali lapis masih kelihatan ada bayangan-bayangan karena belum tertutup semua kalau untuk dinding baru sobat ya. Biasanya untuk lebih maksimal dengan 3 kali lapis supaya hasilnya benar-benar rapi dan warna catnya akan lebih rata sobat ya. Dan untuk proses pengecatan nanti bisa dilakukan dengan tahapan-tahapan sobat ya. Untuk tahap yang pertama atau lapisan yang pertama kita diamkan dulu sampai kering, baru kita lakukan untuk lapisan yang kedua. Dan setelah lapisan yang kedua kering, baru kita akan lakukan lagi untuk lapisan yang ketiga sobat ya. Nah, ini untuk tembok atau dinding yang sudah dilakukan pengecatan sobat ya, dan ini sudah selesai. Ini sudah 3 kali lapis, hasilnya sudah kelihatan rapi dan warna catnya sudah rata sobat ya. Oke sobat YouTube, sekian video dari kami, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk sobat YouTube semua. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya sobat YouTube bisa mengetahui tentang video-video terbaru dari kami. Terima kasih.